Masih di Lintas News malam pemirsa, sebuah gudang tempat penyimpanan spons di Pasar Kemis, Tangerang, Banten terbakar hebat Kamis sore. Kebakaran sempat membuat karyawan panik menyelamatkan bahan baku spons. Asap tebal membumbung tinggi dari sebuah gudang tempat penyimpanan spons yang terbakar di Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang, Banten. Banyaknya bahan spons yang mudah terbakar membuat api kian membesar dan meludeskan bangunan seluas 2.500 meter persegi ini. Sejumlah karyawan yang tengah beristirahat panik menyelamatkan bahan baku spons yang belum terbakar dari dalam gudang dan dipindahkan ke permukiman warga. Api pertama kali muncul di bagian belakang gudang. Sempat terdengar beberapa kali ledakan sebelum api membesar membakar bangunan.